Lebih dari 300 peserta dari 23 negara berkompetisi dalam kejuaraan dunia 3 hari di Dolonor, wilayah otonomi Mongolia dalam Tiongkok. Meski suhu udara turun hingga minus 25 derajat Celcius, tidak menyurutkan antusiasme peserta dan penonton. Sama dengan lomba perahu naga tradisional, lomba perahu naga es juga dilengkapi dengan drum yang membantu menjaga tempo dayung anggota yang berkompetisi. Bedanya, ada bila es di bagian bawah dengan stik pemotong yang bisa digunakan di permukaan es. Kompetisi perahu naga adalah acara olahraga air tradisional yang memiliki sejarah hingga ribuan tahun lalu.